Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Isma'u qawlallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 1. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Muhammadiyah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan niat yang kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriringkan salam kita kirimkan buat Nabiullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana Rasulullah telah meninggalkan pedoman hidup bagi kita yang akan menyelamatkan kehidupan kita ini, baik di dunia apalagi kelak di akhirat, yakni kitab Allah dan sunnah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktu bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kamu berpegang teguh tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yakni Al-Qur'an dan hadis atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siang
siang yang berbahagia ini kita hadir di majelis ini dalam rangka mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan memahami hadis atau sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan ayat yang kita baca di awal tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 1, maka tema ceramah kita pada siang ini adalah memaknai perjalanan kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga perkara yang akan selalu menimpa kehidupan kita. Yang tiga perkara itu mutlak, bahkan bahagian daripada sunnatullah. Apa yang tiga perkara itu? Yang pertama, ada masa-masanya kita bahagia dan ada masa-masanya kita bersedih. Yang kedua, ada saatnya segala urusan kita itu mudah, tapi nanti pada akhirnya ada saat segala urusan kita itu menjadi sulit. Yang ketiga, ada masa-masanya kita akan berjumpa, bertemu, tapi ada masanya, ada waktunya kita akan berpisah. Jadi tiga perkara ini sudah merupakan ketetapan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman ini semua dia yakini, ini semua dia imani, karena bahagian daripada takdir kehidupan kita. Ada masa-masanya kita ini sedih dan ada masa-masanya kita ini bahagia. Maka sedih dan bahagia itu permainan hidup, permainan kehidupan kita ini. Ada masanya kita sedih, ada masanya kita bahagia. Ada masanya air mata ini keluar dan ada masanya kita senang, kita happy, kata Allah. Maka inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin.
dan sungguh akan kami uji kamu dengan sesuatu bisyai minal khauf, rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wa thamarat kekurangan buah-buahan, wal anfus kekurangan jiwa, wa basyiris sabirin dan Allah beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi ini namanya ibu-ibu perjalanan kehidupan kita. Ada masanya kita ini sedih dan ada masanya kita bahagia. Kemudian ada masanya segala urusan kita itu mudah. Apapun yang kita kerjakan mudah saja. Urusan dengan orang lain mudah saja. Tak menyebab pikiran kita ini menjadi gelisah kita. Segala urusan kita mudah saja. Tapi ingat, ada masanya urusan kita itu jadi sulit. Apakah persoalan kehidupan ini menyebabkan kita lari? Tidak. Kita tidak lari, tapi kita hadapi. Maka orang-orang yang pintar itu ketika ada kesulitan, dia bukan lari dari kesulitan. Tapi bagaimana dia menyelesaikan kesulitan hidupnya. Kemudian, ada masanya kita berjumpa dan ada saatnya kita akan berpisah. Itu kata Nabi. Maka kalau ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, maka kembali pada Allah. Maka hidup ini ibu-ibu konsekuensinya siap bertemu dan siap juga untuk berpisah. Siap berjumpa, siap bertemu dan pada suatu saat siap juga akan berpisah. Nah, itulah pentingnya kita ini dalam kehidupan kita ini mengisi diri kita itu dengan amal dan iman. Kalau imannya dangkal, ibadahnya dangkal, ini kadang-kadang yang jadi masalah. Siap dia berjumpa, bertemu, tapi tak siap dia berpisah. Sebab hukumnya kita ini suatu saat akan berpisah. Apakah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan abang, dengan adik, dengan orang tua, siap. Tapi nanti pada akhirnya hakikat perjalanan kita ini, pada akhirnya nanti, finish akhirnya, kita juga akan dipertemukan oleh Allah di surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga perkara yang akan pasti akan kita hadapi. Pasti akan kita hadapi. Ada masanya kita bahagia, sedih, ada masanya urusan kita ini mudah, sulit, dan ada masanya kita bertemu dan suatu saat kita akan berpisah. Ibu-ibu jamaah,
Almarhum Buya Hamka, dia pernah berkata, Buya Hamka ini ulama besar itu, tidak ada orang Minang yang tidak kenal dengan Buya Hamka. Tak kalau generasi sekarang, tapi kalau generasi-generasi dahulu, tak ada yang tak kenal dengan Buya Hamka. Bukan ulama nasional saja, tapi ulama internasional. Seorang ulama yang karismatik, yang ilmunya luar biasa, bahkan di era Presiden Soekarno, dia pernah dimasukkan ke dalam penjara. Berbeda politik dengan rezim ketika itu. Yang luar biasanya, ibu, di dalam penjara itu dia melahirkan tafsir. Namanya Tafsir Al-Azhar. Jadi Tafsir Al-Azhar itu dikarang oleh Buya Hamka di dalam penjara. Amalan Buya Hamka itu luar biasa. Kalau kita baca itu, dia menghatam Al-Quran itu 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali dia khatam Quran, 2 kali sehari dia khatam Quran, 2 kali sehari dia khatam Quran. Berarti sebulan dia menghatam Al-Quran 15 kali. Itu amalan itu. Jadi kalau kita baca, bukan hanya sekedar Buya Hamka, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh itu luar biasa amalan. Dia tidak hanya sekedar terfokus dengan ibadah mahdoh. Ya, kalau ibadah mahdoh ini sudah pasti, ya kan? Sholat itu ibadah mahdoh. Puasa, Ramadan, zakat, yang punya harta, harta itu sampai haul dan nisabnya keluarkan. Kemudian yang mampu ada uang lalu berangkat haji. Itu sudah pasti. Tapi kalau ada orang dalam ibadah-ibadah sunnah di lebih dia tekuni, itulah biasa. Makanya ketaatan seseorang kepada Allah itu bukan hanya sekedar dilihat ketekunan dia melaksanakan ibadah mahdhah, tapi yang sunah-sunahnya. Sebab logikanya, yang sunah-sunah saja dia rajin, apalagi yang wajib. Maka kalau ada ibu-ibu yang rutin sholat tahajud tiap malam, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau ada ibu-ibu yang memprogramkan dirinya tiap hari 2 rakaat dia sholat duha siang, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di orang-orang saleh itu luar biasa amal-amal harian. Apa kata Buya Hamka? Masa lalu adalah masa dijadikan sebagai barang renungan. Masa sekarang saatnya untuk berkarya. Masa yang akan datang saatnya untuk merencanakan. Sebab kehidupan kita ini bukan berputar dengan 3 masa saja. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Dan tiap-tiap kita ini punya masa lalu. Ini kalau saya tanya sama ibu-ibu ini, 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada kenangan-kenangan kita ini. Dan masa itu telah berlalu. Apakah masa yang lalu itu dibiarkan berlalu begitu saja? Tidak. Tapi masa lalu itu saat kita untuk merenungi diri kita. Berpikir kita sejenak, ya Allah, teringat 40 tahun yang lalu. Apa yang teringat? Dosa. Tidak perlu tahun yang lalu. Maka kalau kita refleksi diri kita ini, berkaca bermuhasabah kita, sudah banyak dosa-dosa lalu kita ini yang masih ada. Satu contoh ibu, taruhlah ibu mulai datang bulan umur 12 tahun. Itu hukum menurut fikih, menurut syariah. Ketika seseorang berumur 12 tahun, perempuan sudah datang bulan, maka hukum syariah itu sudah ada di pundak. Dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib menutup aurat, dan lain-lain sebagainya. Ketika itu dia melakukan amal-amal sholat untuk dia. Dan sebaliknya ketika dia berdosa, dosa itu adalah untuk dia. Umur 12 tahun, ini contoh. Saya tanya sama ibu, umur berapa kira-kira ibu sholat yang 5 waktu yang tidak pernah tinggal? Pak Ustaz, umur saya sekarang 50 tahun. Rasanya teringat saya yang sholat saya tak tinggal itu umur 40 tahun. Ya Allah, berapa tahun sholat yang selama ini yang lalai, yang tak sholat? Dah berapa besar pula dosanya? Umur 12 tahun dia sudah wajib sholat. Dia ingat umur 40 tahun rasanya sholat yang tak pernah tinggal. Itu 40 kurang 12 berarti 28 tahun dia tidak pernah sholat. Alhamdulillah, subhanallah. Pakai jilbab untuk aurat umur 12 tahun. Sekarang berapa umur? 50 tahun. Ibu teringat yang tak pernah aurat ini dibuka umur berapa? Rasa-rasanya umur 30 tahun, Pak Ustaz. Itu rasa-rasanya. 30 kurang 12, 18 tahun dia dosa membuka aurat. Itu makanya kata Buya Hamka, masa lalu itu saat kita untuk merenungi diri. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis dia. Padahal Umar itu kan khalifah, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Suatu hari menangis dia. Lalu ditanya oleh kawannya, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis?" Apa jawab Umar ketika itu, ibu? "Saya teringat masa dulu saya telah melakukan dosa. Masa lalu diingat sebelum dia masuk Islam. Pertama, aku pernah membunuh anak gadisku hidup-hidup. Dibenam hidup-hidup.
Bahkan kalau kita baca sejarah, anak gadis umur sekitar 5-6 tahun dimasukkan ke dalam lubang ditimbun. Memungkin itu anak. Lalu di zaman jahiliyah, apabila seseorang keluarga mendapat anak perempuan, maka baginya haid, maka dibunuhnya anak perempuan. Kira-kira ibu-ibu para kadang menusul. Membunuh yang pertama. Yang kedua, teringat aku dosa, kata Umar, ketika adikku Fatimah masuk Islam. Dia tahu adiknya Fatimah masuk Islam, dia pukul berdarah mulut adiknya Fatimah. Barat kadang-kadang itu sur. Orang masuk Islam dilarang, dipukul, tapi Fatimah tetap bersyahadat di hadapan Nabi. Dan itu pula pada akhirnya Umar itu masuk Islam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa lalu adalah saatnya kita untuk mengintrospeksi diri kita. Maka solusinya banyak-banyaklah beristighfar. Tak ada jalan lain, banyak-banyak beristighfar. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah, minta keampunan kepada Allah Tuhanmu, yang mana Allah telah sediakan surga seluas langit dan seluas bumi, Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu, masa lalu, masa kita untuk mengintrospeksi diri. Yang kedua, masa sekarang adalah masanya kita untuk berikhtiar, bekerja, beramal soleh. Apa kata Nabi kita? Seandainya di tanganku ada biji kurma, dan aku tahu besok mau datang kiamat, maka aku akan tanam ini biji kurma. Padahal Nabi tahu besok, kata Nabi, seandainya aku tahu besok kiamat, sementara di tanganku ini ada biji kurma, maka aku tanam. Apa maksudnya ini? Padahal secara logika kita, untuk apa ini biji kurma ini ditanam? Besok mau kiamat. Tapi ada makna yang luar biasa di situ. Kita hidup ini adalah waktu saatnya kita untuk berkarya. Kehidupan ini diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dianugerahkan kepada kita untuk berkarya yang terbaik. Maka beramallah, beramallah. Makanya ibu-ibu, niatkan apa yang kita kerjakan lillah, karena Allah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemanapun kita pergi, benar, langkah kita niatkan karena Allah. Jadi amal soleh. Seorang yang pergi ke pasar, berangkat niatkan karena Allah. Seorang yang pergi ke kantor, berangkat niatkan karena Allah. Seorang yang pergi ke sawah, ke ladang, kemanapun kita
niatkan. Sebab kalau sudah niat karena Allah, maka amal itu menjadi amal soleh bagi dia. Apa itu ibu-ibu di rumah, apapun model kerja, lillah amal. Jadi catatan amal soleh. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, saat ini, ketika mata kita ini masih bisa melihat, ketika telinga kita ini masih bisa mendengar, ketika jantung kita ini masih berdetak, maka saatnya kita untuk beramal. Jangan kita tunda. Karena ada orang yang entah sibuk dia tunda satu saja. Sudah salat, ikhlas. Sudah wirid, nantilah. Sudah puasa, tunggulah. Sebab nanti ada masanya. Sesuai dengan perputaran waktu ini, ada masanya nanti mata ini tak bisa lagi melihat. Ada saatnya nanti telinga ini tak bisa lagi mendengar. Dan ada waktunya jantung kita ini tak akan bergerak lagi. Inilah yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbis salim. Yauma la yanfa'u malun. Pada suatu hari, kata Allah, tidak lagi bermanfaat harta-hartamu. Wa la banun, tidaklah bermanfaat anak dan keturunanmu. Illa man atallah biqalbis salim, melainkan orang yang menghadapi Allah dengan hati yang bersih. Ada masanya. Kalau di dunia ini bukan, yang menjadi kebanggaan orang itu kan dua. Pertama harta, yang kedua, yang kedua anak. Di mana-mana ibu orang kan cerita itu aja. Hartanya, bisnisnya, uangnya. Ya kan? Padahal tidak punya nyonya, dulu kan ada punya nyonya. Apalagi punya nyonya. Tuh, saya punya tuh. Tuh, saya punya tuh. Itu, saya punya. Orang cerita hartanya. Yang kedua, bangun anak keturunan. Oke. Makanya kalau kita pulang kampung, ditanya orang kan, kalau ibu kok pulang gak anak, tanya dia cucu saja, ya kan? Kalau orang anak ini enggak, oh ya anak awak sembilan, ah banyak. Di mana rajonya? Kemewahan dunia. Yaumala yang fa'u malu wala banun, pada suatu hari nanti tidaklah bermanfaat hartamu dan anakmu. Illa man atallah biqalbis salim, melainkan orang yang menghadapi Allah dengan hati yang bersih. Jadi artinya bukan kita anti harta. Silakan cerita harta boleh, cerita anak boleh, tapi ada ujung akhirnya, ada saatnya kita ini, masa-masanya waktu kita untuk Allah membersihkan hati kita. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini, saat ini, waktu kita untuk beribadah. Kalau kita mencontoh dari Nabi itu, Nabi itu waktunya dibagi tiga, masa itu sepertiga untuk umat,
sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk Allah. Itu kalau kita mencontoh Nabi. Jadi kalau sehari semalam 24 jam, sepertiga dari 24 jam 8 jam waktu Nabi untuk Allah beribadah. 8 jam. Pantaslah sampai kaki Nabi bengkak. Ada ibu-ibu yang beribadah kakinya sampai bengkak. Nah, cuma kita nak ada. Oh, bengkak dia baru setelah kepir mati. Nah, itulah lah itu. Itu kalau kita mencontoh Nabi. Padahal Nabi itu maksum. Dosanya yang lalu, dosanya yang sekarang, dosanya yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi waktunya untuk Allah itu luar biasa. 8 jam. 8 jam. 8 jam untuk umat, 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk Allah. Waktunya beribadah. Apalagi ibu-ibu, ini kita lah berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan haram, ta'zim, bulan yang diagungkan. Maka banyak-banyak beribadah, mengerjakan amal ibadah di bulan mulia ini, pahalanya dilipat-lipatkan. Dan sebaliknya mengerjakan dosa di bulan mulia ini, balasan dosanya pun juga dilipat-gandakan oleh Allah. Maka ibu-ibu, perbanyaklah melakukan amal-amal sunnah ibadah di bulan Rajab. Di antaranya puasa-puasa sunnah. Itu banyak hadis menganjurkan kita puasa sunnah, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Nanti ambil Ayyamul Bait 13, 14, 15. Ustaz, Senin Kamis, Senin Kamis awal lahap tambah mulai 3 hari 3 bulan kalau bisa lanjutkan puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak. Kalau di bulan Rajab itu sunnahnya ya memperbanyak puasa sunnah. Apa amalan lain? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Berkahilah kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan dan sampaikan ke Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Sebab berdoa di bulan yang mulia ini itu ijabah. Doa kita diijabah. Banyak-banyak berdoa. Apalagi amalan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Berapa banyaknya minimal? Ba'da Isa, ba'da subuh minimal 70 kali. Termasuk zuhur, masuk asar, masuk maghrib. Terutama Isya dan subuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Banyak istighfar.
Melihat wajah ibu ini banyak wajah-wajah penuh dosanya. Maksud saya, banyak istighfar. Bahkan ketika sujud itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan hanya sekadar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi ada doa-doa banyak ketika sujud. Di antaranya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga sujud. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim dengan diriku. Faghfirli dzanbi, maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau ya Allah. Itu diucapkan, disampaikan ketika sujud. Jadi kalau ada orang yang sujudnya enggak lama sekecek, apalagi dia banyak menghafal-hafal doa-doa ketika sujud. Makanya kan ada hadis, hamba yang paling dekat dengan Allah ritual ibadah sholat ketika sujud itulah. Tapi doa itu yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi, dan itu pakai bahasa Arab, jangan boleh pakai bahasa Jawa, tak boleh, jadi batal sholat itu. Etik bapak lah mana sujud itu, bawa sedang berdoa, pakai apa? Bahasa kampung awak sekarang ya. Ini yang ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak hadis-hadis yang mengajarkan doa-doa ketika sujud. Doa-doa ketika sujud. Nah, jadi ibu-ibu, di bulan Rajab perbanyak puasa, perbanyak beristighfar, perbanyak berdoa, kemudian bersedekah di waktu pagi hari. Subuh, berarti kalau siang hari boleh, malam hari boleh, tapi ada waktu-waktu yang after di waktu subuh. Makanya kalau ada orang ke rumah kita minta sumbangan jam 7 jam 6 pun, alhamdulillah, jam belum kabur. Ingat, itu menolak orang itu membawa barokah ke rumah kita. Walaupun bini kita yang keluar, tapi dia membawa, menolak bala. Terbanyak bersedekah. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di samping bersedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Kalau bisa ikhtiarkan ibu-ibu, azamkan Rajab khatam Qur'an. Masih ada sekitar setengah bulan lagi lebih kurang. Atau kalau enggak bisa Rajab, Sya'ban. Sya'ban, Rajab, Sya'ban, aku khatam Qur'an. Nanti masuk Ramadan, khatam Quran. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dua kali khatam Quran. Subhanallah. Kalau di bulan Ramadan lebih luar biasa pahalanya. Kalau di bulan hari-hari di bulan di luar Ramadan ini satu huruf 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan satu huruf 100 kebaikan. Maka rugi orang terkhusus di bulan Ramadan kalau dia tidak sempat, tidak menghatam Al-Quran. Itu manusia yang paling rugi. Makanya jauh-jauh hari saya ingatkan, 30 hari, satu hari, satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Syukur-syukur selama Ramadan dua hari dia khatam Al-Quran. Subhanallah. Nah, jadi ibu-ibu, ini amal di bulan Rajab.
Kemudian di samping itu berbuat baik dengan orang tua. Orang tua saya tak ada lagi Pak Ustaz. Ada cara lain. Sering-sering mendoakan dia. Ada sedikit duit, ada uang, tahlilkan. Kalau ada beda-beda pendapat, kita lepaskan itu. Sedekah buat dia. Doakan. Selesai sholat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqim nuzulahu. Ada doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu ubratan min hubarin niran. Ya Allah, orang tuaku di dalam kubur, jadikan kuburnya itu adalah taman dari taman-taman surga. Ya Allah, Allah qabirlah, ampuni dosa, sayangi dia, lapangkan kuburnya, angkat derajatnya, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah. Sebab di antara doa yang mustajab itu ba'da sholat. Makanya Nabi sangat marah betul dengan sahabat kalau selesai sholat dia tidak berdoa. Bahkan lebih khusus ibu-ibu, Nabi selesai sholat istighfar, dia membaca 4 ayat. Pertama ayat kursi, itu tak pernah lupa Nabi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Itu di antara riwayat 4 ayat itu tak pernah lupa Nabi. Amal berdoa. Jadi di antara amal berbuat baik dengan kedua orang tua. Doa-doa tadi. Seterusnya apa lagi? Mengerjakan sholat duha. Duha. Sebenarnya ibu-ibu, cerita tak sempat, cerita tak ada waktu itu sudah tak ada. Jadi kalau ada orang bilang sibuk, tak ada waktu, sebenarnya bukan itu masalah. Tak ada niat. Tak sempat, tak ada waktu, sibuk, itu bukan alasan. Yang jadi masalah itu tidak ada niat. Tapi kalau orang ingin beramal, ada niat untuk mengerjakan itu, pasti ada waktunya. Bagaimana sibuk? Sama dengan ibu-ibu yang rajin-rajin wirid ini. Kalau cerita-cerita sibuk, siapa yang tak sibuk? Tapi dia punya niat, maka ketika ada niat itu, Allah bukakan jalan-jalan bagi dia untuk beramal. Sholat duha. Tak lama, berkah. Apa pesan Nabi kepada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, amalkan 3 perkara. Jangan pernah kau lupa mengamalkan 3 amal ini. Pertama, duha, sholat duha 2 rakaat, witir sebelum tidur. Yang ketiga, tahajud. Itu pesan Nabi kepada Abi Hurairah. Duha. Pada 2 rakaat. Berapalah lamanya 2 rakaat? 5 menit? 10 menit? Rasanya sudah lama. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini, amal yang dianjurkan oleh Nabi yaitu mengerjakan sholat sunat duha. Minimal 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Berbuat baik dengan orang, dengan tetangga. Jadi cari kesempatan hari ini, bulan ini, bulan yang mulia ini,
apa yang bisa kita lakukan, kita berikan sama orang lain. Di samping rumah ada anak yatim, ini kesempatan. Di samping rumah ada orang-orang susah hidup, ini kesempatan. Tadi sebab sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di bulan yang mulia ini, pahala itu berlipat ganda akan berlipat. Dan sebaliknya, mengerjakan dosa dan maksiat di bulan yang mulia ini, maka balasannya juga diikatnya dilipat ganda akan berlipat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yakinkan tak ada dosa. Yakinkan tak ada dosa. Tapi kalaupun ada dosa, maka caranya adalah memperbanyak istighfar tadi. Bangun dari tidur sampai tidur kembali, tak ada dosa. Rasanya sehari-sehari ini tak ada orang yang sakit. Yakinkan. Maka insya Allah hidup kita ini akan lebih barokah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa lalu masa kita untuk mengintrospeksi diri. Masa sekarang masa kita untuk berbuat, berikhtiar, melakukan amal-amal soleh. Dan masa yang akan datang saatnya kita untuk merencanakan. Tapi cuma hanya sebatas merencanakan, kepastian itu di tangan Allah. Ya kan? Yang jelas itu ibu yang kita kerjakan hari ini. Ya kan? Tadi kan kita sudah sholat zuhur nih. Itu sudah jelas tuh amal sholat zuhur asal belum pasti. Walaupun tinggal sekitar 5 atau 10 menit lagi. Itu masa yang akan datang. Tapi masa yang akan datang itu perlu direncanakan. Sebab kalau tak direncanakan masa yang akan datang, waktu ini habis begitu saja. Coba lihat berapa banyak orang yang habis waktunya di depan HP, di depan televisi, ya kan? Bergurau di kedai, di warung, di kafe, habis kalau tak direncanakan. Sebab waktu ini ibu sangat berharga. Sedetik waktu yang berlalu itu nilai itu luar biasa. Sedetik. Wal af. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilu sholihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil haq. Wal af. Dini masa. Dini waktu. Namanya sumpah dini masa. Allah bersumpah dengan waktu ini. Tapi kalau sumpah berarti sesuatu yang amat penting. Wal'afri, dini masa, dini waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam keadaan rugi. Siapapun orang. Illalladzina amanu wa amilu sholihat. Melainkan amanu wa amilu sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Itu benar ya? Firman Allah itu benar. Yang tak merugi di dunia ini tak merugi. Nanti sampai ke akhirat yang tak merugi itu kata Allah, amanu wa amilu sholih, orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal-amal sholih. Jadi iman dan amal sholih tidak akan pernah merugi. Sekecil apapun amal sholih itu menurut pandangan Allah itu besar nilai. Sekecil apapun, seringan apapun.
apapun amal soleh bagi Allah tinggi nilai. Apa contohnya ibu? Senyum sama orang lain, senyum saja itu tinggi nilai. Senyum kita dengan kawan kita itu tinggi nilai, itu berpahala. Asalkan jangan senyum sendiri-sendiri saja. Kalau senyum-senyum sendiri, orang yang curiga jadi. Senyum, apalagi afsus salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum, bertemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Senyum saja, itu luar biasa. Apalagi mengucapkan salam. Tidak boleh itu. Bahasa salam itu mulai-mulai agak apa ini? Agak langka. Maka Nabi afsus salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Karena salam itu mendatangkan barokah. Semakin banyak orang mengucapkan salam, itu berdoa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Nah, jadi amanu wa amil salihan. Yang tak mungkin orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis shabr. Mereka nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Di tausiah itu menasihati dalam kebenaran dan sabar. Begitu juga lah kita di ibu. Sesuatu yang benar kita sampaikan kepada orang lain agak susah rasanya orang lain menerima. Kita harus sabar. Seorang suami harus sabar dengan istri. Seorang istri berhadapan dengan anak-anak harus sabar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masa depan saat ini tunggu kita untuk merencanakan, memprogramkan. Allah Subhanahu wa taala membimbing di dalam Al-Qur'an. Boleh ibu buka dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah membimbing kita untuk merencanakan masa depan kita. Jadi kalau masa depan itu kalau tidak direncanakan, waktunya habis begitu saja. Maka Allah bimbing. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Apa kata Allah? Carilah apa yang telah Allah anugerahkan untuk kebahagiaan akhirat. Jadi kalau gini, ibu-ibu kita mencari akhirat itu. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Yang kedua, jangan lupakan dunia ini. Dunia ini perlu juga, karena kita hidup di atas dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang ketiga, selalulah berbuat baik. Wa ahsin itu perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Selalulah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain itu tidak rugi kita, karena memang Allah selalu memberikan kebaikan itu untuk kita. Membantu orang, menolong orang, mengingatkan orang, apalagi mengajari orang, menasihati orang, karena memang Allah telah berbuat baik juga kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Selalulah berbuat baik di mana saja berbuat baik, karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, abang kita, adik kita, dengan tetangga kita. Biasanya ibu, kalau orang baik itu kebaikannya pasti dikenal orang. Jangankan yang di langit memuji dia, yang di bumi saja memuji dia. Apa kata
Nabi, sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Maksudnya apa? Allah dan para malaikat. Jadi biasanya ibu, kalau orang baik itu kebaikannya pasti dikenal orang. Orang pasti memuji dia. Kalau dia sudah meninggal, kebaikannya disebut-sebut orang, dipuji-puji orang, maka dia mendapat kiriman pahala. Makanya ketika masih hidup ini, berkaryalah untuk kita dan orang lain, sehingga kebaikan kita itu dirasakan oleh orang lain. Hari mau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. De ete tu elobanan. Ti teringin ke keluar dari maton. Padahal dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kebaikan masih diingat orang. De apa itu mam elobanan. Nah, ada orang masa elo itu rasanya di dunia. Saking dipuji. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, berbuat baiklah. Yakinkan di dalam jiwa, di dalam diri kita ini tak ada sifat-sifat yang buruk. Ria, sombong, angkuh, pamer. Kan ada orang suka pamer. Apa yang dibelinya orang tak tanya, dia cerita aja. Ada orang tak tanya, dia cerita. Tadi awak ke situ, balik itu. Orang tak tanya orang. Ada sebab. Aku balik galang kadang jadi itu. Padahal lawan cerita itu orang miskin. Tenaganya itu dibuat. Jadi kalau bersalin dia tadi itu tak ada sombong, angkuh, ria, apalagi itu membanggakan diri, dendam, dengki, tak ada. Ngomong bersih. Plong, jiwa itu plong. Dengki pun tak ada, hasad, dendam tak ada. Sudah dijelek-jelekkan sekali, dua kali, tiga kali, tak pernah ada sakit hati semua orang lain. Subhanallah. Maka ibu-ibu yakinkan hati kita ini menjadi bersih. Tak ada sakit-sakit hati, dendam tak ada. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wasin kamaat sallallahu alaihi, berbuat baiklah sebagaimana Allah selalu berbuat baik. Wala yang keempat, wala tabaghil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini banyak terjadi bencana-bencana ini ibu, di antara penyebabnya karena ulah perangai manusia. Banjir, longsor, gempa, gunung meletus, tsunami, itu ulah manusia. Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan laut karena ulah daripada manusia itu. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesimpulan pesan kata daripada Buya Hamka masa lalu, kita jadikan barang introspeksi diri. Masa sekarang saatnya kita untuk berkarya, beramal soleh, dan masa yang akan datang adalah untuk merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita, terutama akhirat kita di samping dunia. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah panjangkan umur kita hari ini di bulan Rajab, habis itu sampai Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita bertemu dengan Ramadan pada bulan-bulan yang akan datang. Amin.
amin ya rabbal alamin. Wa jamaah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.